Walau pernikahannya harus tertunda karena PPKM, satu rangkaian acara dari Rizky Billar dan Lesti akhirnya terlaksana. Ya, Rizky Billar akhirnya melaksanakan pesta lajangnya, sedangkan Lesti juga melakukan bridal shower bersama para sahabat. Lantas, seperti apa keseruan keduanya menghabiskan masa lajang bersama para sahabat? Banyak kejutan yang tersaji di pesta lajang Rizky Billar, mulai dari pakaian Tarzan hingga dihadirkannya Ferdian, ahli hipnotis. Selain kejutan, kado apalagi yang dipersiapkan para sahabat untuk seorang Rizky Billar? 5 Agustus kemarin menjadi hari yang berbahagia bagi Lesti karena ia merayakan ulang tahunnya yang ke-22 tahun. Ini juga menjadi ulang tahun keduanya bersama dengan Rizky Billar. Dan seperti apa perasaan ayah Endang Mulyana melihat pencapaian sang anak di tahun ini yang sebentar lagi akan segera menikah? Pemirsa, bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. PPKM yang belum juga usai membuat rencana pernikahan Rizky Billar dan Lesti yang sudah direncanakan sebelumnya batal terlaksana. Banyak tanggal-tanggal cantik yang akhirnya terlewatkan karena mengikuti aturan pemerintah. Namun akhirnya, sedikit demi sedikit rencana itu mulai terlaksana. Rizky Billar akhirnya melaksanakan pesta lajangnya bersama dengan para sahabatnya. Dengan protokol kesehatan yang ketat, pesta lajang ini sendiri disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta. Konsep untuk pesta lajangnya adalah semi indoor dan terlihat pemandangan indah gedung-gedung tinggi ibu kota. Pesta lajang Billar dihadiri oleh para groomsmen yang selalu setia untuk menemani perjalanan Billar. Lantas, seperti apa para sahabat Billar memaknai pesta lajang Billar ini? Biasa aja kayak gimana gitu ya, kita datang pertama ya kita tes PCR ya, PCR dulu, itu kewajiban datang pertama PCR dulu, setelah hasil keluar ya kita naik ke atas ke tempat syuting, ya udah lanjut aja sama kayak kalian nonton di TV, nggak ada bedanya, itu real semua. Nikmatin dong, karena kan itu bukan cuma syuting, emang beneran acara lepas bunjangan. Tapi bedanya ya ada kamera aja di situ. Tapi kita sama aja, kita all realistic kok. Cuma hanya groomsmen doang sih, karena apa ya, ya kita tahu COVID kondisi kayak gini nggak bisa rame-rame. Kita pun prokesnya sangat ketat, datang tes COVID semua dulu. Alhamdulillah semuanya negatif, groomsmen doang, nggak ada orang lain, nggak boleh ada orang, bukan nggak boleh, ya kita juga sadar diri lah, nggak boleh rame-rame. Tidak hanya Rizky Billar yang mengadakan pesta lepas masa lajangnya, sang pasangan Lesti juga terlihat merayakan berakhirnya masa lajang bersama dengan para sahabat. Hal ini diketahui dari postingan Iis Dahlia yang mengcapture momen video call-nya dengan sang anak Salsa Dila yang sedang bersama dengan Lesti. Lesti yang terbiasa terlihat anggun, kali ini harus pasrah dicoret-coret wajahnya oleh para sahabat di acara bridal shower-nya tersebut. Dalam keterangan foto postingannya, Mama Iis turut menyematkan doa agar Allah selalu memberikan kemudahan, kebahagiaan, dan selalu melindungi keluarga kecil Dede ke depannya.
Mama Iis juga memberi pesan tersendiri untuk Lesti agar jangan berubah dan tetap menjadi pribadi seperti yang Mama kenal. Lupa deh, belum diposting. Lupa deh, belum diposting. Berterima kasih untuk postingan itu, Lesti pun memberikan emotikon tertawa dan hati warna merah dalam kolom komentar. Ini semua sudah ditakdirkan sama Allah, ya udah kita mengalir aja gitu. Disyukuri aja semua yang sudah Allah kasih. Terima kasih aja dari aku pribadi untuk kalian semua yang sudah mensupport, mendoakan, apalagi sampai mereka tuh benar-benar yang memperhatikan perasaan kita, ya maksudnya perasaan Dede sama Kak Bilar, ya mudah-mudahan doa tulus kalian diijabah sama Allah, terus langkah-langkah kalian juga diberikan kemudahan sama Allah dan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perayaan pesta lajang tidak akan seru tanpa adanya kejutan. Begitu juga dengan pesta lajang Bilar yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh para sahabat. Lantas seperti apa cerita di balik layar pesta lajang untuk Rizky Bilar? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Rizky Aditya, saksikan Intense Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Banyak kejadian seru dan menarik di pesta lajang Bilar kemarin. Digelar dengan tema semi indoor, Bilar terlihat dikerjai dengan dipaksa mengenakan kostum Tarzan. Kostum ini ternyata sudah dipersiapkan para sahabat untuk mengerjai Bilar yang akan segera melepas masa lajangnya. Para groomsmen yang hadir juga tampak tidak kalah mencolok. Kompak menggunakan kemeja putih dan celana pendek membuat pesta lajang ini terlihat diisi dengan pria-pria tampan. Tidak hanya itu, keseruan ini juga dipandu langsung oleh Raffi Ahmad dan juga Vicky Prasetyo yang membuat pesta lajang ini terasa semakin hidup dan menyenangkan. Dan seperti apa cerita di balik layar dari para sahabat Bilar? Suasana seperti apa mungkin? Yang pasti inilah hikmat, baik, bagus, ceria, dan mereka saling menguatkan lah satu sama lain. Itu seru banget. Itu awalnya emang dia nggak pakai yang Tarzan, cuman itu Adi Sky itu punya ide luar biasa kan, acaranya lepas bujangan gitu, ya udah kan ini last chance buat kita bisa bikin Bilar gimana gitu, ya udah last chance kita suruh Bilar ganti baju, kita apa namanya, pokoknya seru banget. Tapi sempat ketawa terbahak-bahak juga nggak sih Kak ketika dia menggunakan? Ya ketawa lah, kita bisa bikin seorang Rizky Bilar pakai baju itu ya ketawa lagi. Ya mereka udah punya keyakinan penuh untuk bisa berdiri menjadi pasangan yang baik, membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dipertemukan juga sama keluarganya, apanya gitu. Jadi punya modal yang kuat lah. Tidak hanya berkostum Tarzan, kejutan lain pun tersaji saat Rizky Bilar kedatangan tamu spesial Ferdian, sang ahli hipnotis yang sengaja didatangkan para sahabatnya untuk meramaikan suasana. Suasana pun pecah di mana saat Rizky Bilar dihipnotis dan mencurahkan segala isi hatinya. Tak hanya itu, banyak challenge yang tak kalah seru dihadirkan yang pastinya membuat acara ini berbeda dari pesta bujang biasanya. Lantas seperti apa keseruan yang dirasakan para sahabat saat pesta bujang kemarin? Dan seperti apa pula kado yang sedang dipersiapkan para groomsmen untuk Bilar dan Lesti? Ada groomsmen doang, Raffi, Vicky, ya ada Raffi dia sebagai host. Ada sebagai host.
Iya, dia bantu-bantu asikin acaranya gitu. Karena kan Raffi kan senior, yeah. Dia berani nanya-nanya sesuatu yang apa gimana. Pokoknya seru banget yang kalian nonton. Suka goreng Raffi. Hah? Ya seru-seruan aja kayak Q&A, siapa tahu bila lebih deket. Apalagi ya pokoknya challenge gitu-gituan. Pokoknya seru bercanda-bercandaan. Ya ini nggak ada bedanya dari pesta lepas bujang orang lain. Ini cuma bedanya ya ada kamera doang, kita tetap seru-seruan kok. Pesta bujang itu kan pesta di mana seorang yang mau nikah itu udah harus lepas semua yang isi hati, yang isi otak, harus lepas semua dong gitu. Jadi kita bikin bilar ngobrol, bikin bilar curhat, kado lah. Kita lagi siapin kado yang punya kejutan gitu. Ya karena kan seorang isi bilar sekarang udah punya semua gitu. Dari kemarin aku, Adi, teman-teman mikir kasih apa ya? Soalnya dia udah punya semua. Ferrari punya, Alphard punya, jam punya, rumah punya, mau apa lagi kita kasih ke dia. Jadi lagi disiapin sesuatu yang ada apa namanya ada hal kejutannya gitu. Lesti baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-22 tahun pada 5 Agustus lalu. Acara yang dibuat sederhana pun dihadiri sanak keluarga serta sang calon suami Rizky Billar dan keluarga. Seperti apa momen syukuran ulang tahun Lesti ke-22 tahun kemarin? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agustus menjadi hari yang berbahagia bagi Lesti karena dirinya baru saja merayakan ulang tahun yang ke-22. Momen ini menjadi ulang tahun kedua bagi Lesti dengan merayakannya bersama Billar. Karena pandemi, di ulang tahunnya kali ini Lesti belum bisa berulang tahun sebagai istri dari Billar. Pasalnya, jika tadinya semua berjalan sesuai dengan rencana, Lesti dan Billar akan melaksanakan pernikahannya pada 23 Juli lalu. Namun, karena adanya PPKM level 4, keduanya belum dapat melaksanakan pernikahan hingga saat ini. Walaupun begitu, Lesti tetap bersyukur dapat merayakannya bersama dengan orang-orang tercinta, terutama Billar yang hadir bersama keluarganya. Ulang tahun pun dirayakan secara sederhana dengan pengajian dan potong tumpeng. Kue jajanan tradisional juga menjadi pelengkap keseruan ulang tahun Lesti. Lantas seperti apa perasaan ayah Lesti, Andang Mulyana, melihat pencapaian sang anak di tahun ini yang sebentar lagi akan berkeluarga? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ding-ding-ding. Happy birthday. Day, happy birthday, happy birthday to you. Berarti untung dong dari nggak kekal mata ini. Hehehe. Alhamdulillah, senang. Terus berjalan dengan lancar juga, nggak ada halangan apa-apa. Semoga dalam karir juga semakin selalu di depan, selalu bangkit ke depan. Amin. Alhamdulillah saya bersyukur dan ya itu berkat perjuangannya dan berkat doa dari semuanya dan dari fanpage-nya. Pokoknya dari semua orang yang mendukung Dede ya alhamdulillah, mungkin dari doa mereka juga anak saya bisa seperti sekarang. Semoga yang penting sehat aja deh, yang paling utama ya, penting sehat dan
semakin dewasa udah pasti. Ya, yang paling utama saya pengennya anak saya sehat aja. Ya paling doa aja sih. Kalau selamatan, selamatan. Ya seperti biasa aja, paling ya paling berdoa bersama gitu aja. Ah, ini kayaknya, nah, ini Dede yang ini yang Dede pilih gitu. Ah, doain. Iya, ah, doain. Pasti doain dan ah, setuju. Ini adalah waktunya kamu bahagia gitu. Nah, yang namanya bahagia itu kan macam-macam. Nah, sekarang kayak misalkan dia ngebahagiain suaminya itu adalah surga buat dia kan. Jadi menurut aku kamu harus berbakti ke suami. Udah 22 tahun. Udah cukup lah manjing lamun kata orang Sunda mah udah manjing waktunya gitu. Kalau menurut aku sih udah cukup ya. Aku juga harusnya udah nikah ya. Sedih sih ya, sedih pastilah, pasti sedih karena kan ditinggalin biasanya juga kita kumpul bareng, main bareng gitu, kerja juga dianterin kadang-kadang. Pasti sedih tapi ya ya kita mah enggak boleh larut lah ya. Yang penting mah kebahagiaan Dede kan. Dede mau melepas masa lajang, otomatis dia enggak seutuhnya punya kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi.